Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya ya. Om Swastiastu, sahabat bonsai Nusantara. Oke sobat, pada hari ini kita sedang mengerjakan pohon asoka merah sobat ya. Red Isora. Akarnya seperti akar beringin sobat. Perlu sobat ketahui ya, pohon asoka ini dulunya kita dapat dari teman sobat ya. Karakternya sudah sangat tua sekali sobat ya, dan juga kulit-kulitnya sudah mulai mengelupas sobat. Tapi kulit dalamnya juga sudah ada kesan tuanya juga sobatnya, hanya berbeda warna ya, kulit dalamnya itu berwarna merah seperti ini sobat. Lingkarnya sekitar 60 cm sobatnya. Untuk pohon asoka merah ini berada dalam ground ya, sekitar ada setahun lebih sobat ya, mungkin kurang dari 2 tahun lah ya, setahun lebih gitu sobat. Untuk pertumbuhannya sendiri masih terlihat normal sobat, walaupun sempat terkena stres ya. Mungkin banyak pikiran dia sobat. Oh ya sobat, untuk kali ini saya membuat video tidak berlama-lama ya, kita buat video singkat saja, durasi tidak terlalu lama karena siang ini cuacanya panas sekali sobat. Saya juga tidak menampakkan wajah saya karena backlight ya sobat ya, nanti hanya terlihat mengkilat itu di wajah kalau terlalu banyak cahaya ya. Oke sobat, kapan kalau ada waktu nanti pohon ini kita akan kita steam ya sobat ya, supaya bersih secara keseluruhan dan mudah-mudahan kembali sehat ya sobat, untuk pohon red asoka ya sobat. Oke sobat, langsung kita mulai rapihkan saja ya, untuk memotong dahan-dahan yang tidak terpakai ya sobat. Sekalian kita rapihkan saja sobat. Oke sobat bonsai, ini dia setelah kita rapihkan sedikit-sedikit sobat ya, untuk bentuk kerangka dasarnya seperti ini. Secara keseluruhan pohon ini sudah nampak cantik sebenarnya sobat ya, tapi apalah daya ya, berhubung ini pohon akan kita maksimalkan sobat, nah maka kita akan terus berproses di dalam ground ini sobat ya, karena sayang sobat, ini bahan sangat luar biasa besar dan berkarakter ya, akar juga bagus tentunya, sayang sekali kalau tidak kita memaksimalkan sekalian sobat ya, atau hanya untuk cantik-cantikan di depan teras kan sayang sobat ya. Karena harapan kita pohon ini kapan-kapan akan kita bawa jalan-jalan sobat ya, keliling Indonesia. Hai, asik sobat. Oke sobat bonsai, sudah kita tutup kembali ya untuk perakarannya supaya tidak tumbuh tunas sobat ya. Karena tahu sendiri ya sobat ya, bagi asoka ini akarnya sangat dominan sekali untuk menumbuhkan tunas-tunas baru pada akar, sehingga nanti akan mengganggu pertumbuhan pada tunas-tunas atas yang kita pakai ya sobat ya. Kalau kita nggak rajin kontrol, akhirnya akan berakibat fatal juga sobat. Oke sobat bonsai, sampai di sini dulu video kali ini ya, semoga bermanfaat. Saya Riko Krisnawan, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat bonsai Nusantara.